Tapi alasannya untuk pemakaian masker dan facialnya. Ada perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mall ini seperti apa nih untuk apakah masih ditemukan atau tidak? Ya, tadi sesuai dengan instruksi pimpinan tertinggi, kita hari ini melaksanakan kegiatan pendisiplinan kembali masalah protokol kesehatan. Karena beberapa kasus yang sudah mulai meningkat, sehingga perlu kita ingatkan kembali kepada masyarakat, kepada warga untuk tetap melaksanakan 3M tadi, cuci tangan, memakai masker dan tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian untuk beberapa sasaran untuk kita hari ini sudah kita laksanakan, termasuk di tempat-tempat wisata dan ke fasilitas publik, kemudian ke termasuk ke Duta Mall ini, ya, tempat apa namanya, dalam kegiatan protokol kesehatan ini di Duta Mall sudah baik ya menurut kami, yang mulai dari awal start masuk sudah disiapkan fasilitas untuk masalah protokol kesehatan. Kemudian kita ke dalam tadi juga sebagian pengunjung maupun pedagang ya, atau yang punya konter-konter sudah semuanya melaksanakan protokol kesehatan. Dan diharapkan ini tetap dipertahankan untuk Duta Mall, mulai dari pendisiplinan untuk mengingatkan dan jangan untuk lelah untuk mengingatkan protokol kesehatan ini. Kenapa nih memilih Duta Mall? Untuk Duta Mall ini kan swalayan yang terbesar ya, yang ada di Banjarmasin ini, dan tempat terkonsentrasinya massa. Selain bisa untuk mencari kebutuhan yang lengkap di sini, juga ada tempat wisata atau tempat hiburan untuk anak-anak, sehingga salah satu tujuan dari warga Banjarmasin untuk Duta Mall ini. Sehingga konsentrasi massa yang banyak otomatis ada di sini. Sejauh ini ada berapa pelanggar dan yang ditemukan dari kegiatan pagi sampai sekarang? Untuk kegiatan pagi kita di Menara Pandang di Siring banyak sekali warga yang tidak menggunakan masker. Alasannya klasik, maskernya rusak atau ketinggalan. Sehingga kita pada saat pagi itu juga kita membawa masker untuk kita bagikan kembali dan kita ingatkan kembali. Kami mengucapkan selamat.